Wah, ini rumahnya teman-teman. Sepertinya udah ada yang jebol tempat ini sebelumnya. Apa itu? Tak kira ular teman-teman. Oke, mari kita masuk. Gila, ini padahal udah setengah dua loh teman-teman. Masih berisik tapi tempat ini. Wah, dalamnya udah kayak hutan-hutan ya teman-teman ya. Banyak semak belukar-semak belukarnya tuh. Ini kalau ada ular suram nih Pak Lek. Nanti aku liatin jamnya di dalam ya teman-teman ya. Di sini masih terlalu berisik soalnya. Atas-atasnya tuh udah ditanami banyak tumbuhan-tumbuhan liar kayak gini nih. Ngomong-ngomong, jujur-jujur aja ya, aku nggak tahu sejarah rumah ini tuh kayak gimana secara spesifik. Tapi kalau dari rumor-rumor, tempat ini tuh dulu punyanya orang kaya, tapi agak misterius kenapa ditinggalkannya. Wow, apa ini? Kenapa banyak tembok-tembok yang jatuh ya? Ada pohon juga teman-teman. Wow, sepertinya kena longsor ini teman-teman ya. Ada pohon jatuh sampai kayak gini nih. Sepertinya tempat ini udah ditinggalkan bertahun-tahun ya. Nggak tahu juga ya teman-teman ya. Aduh, nyantol. Aku sendirian nih teman-teman. Wah, ternyata reruntuhannya banyak loh. Nih, kalian bisa lihat. Ini reruntuhan tembok dari mana nih? Dari sebelah kiri kah? Kanan kah? Ada pohon kapuk ternyata. Gede banget pohonnya. Atau dari sebelah kiri sini ya? Kayaknya dari sebelah kiri sini ya. Anjir, paranoid aku. Kayaknya dari sebelah sini ya teman-teman ya. Reruntuhan-reruntuhannya ini yang pada jatuh itu kena longsor nih. Ada pohon pisangnya. Jangan-jangan dalamnya udah bener-bener hancur ya tempatnya ya. Gak kelihatan loh ada bangunan di situ. Ini apa ini? Sebelah sini. Kayak jurang gitu ya teman-teman ya. Kayak jurang gitu loh. Gak ada bangunannya tuh. Aduh, sorry, kepleset aku. Gak ada bangunannya teman-teman. Ini ternyata. Tapi kok udah ancur-ancur kayak gini ya? Ini pasti udah nggak ada barang-barangnya lagi nih dalam sini nih. Tapi ya nggak apa, kita coba aja ya. Oke. Agak surs juga loh nih akses masuknya tuh sampai nganu teman-teman. Jebol-jebol kayak gini nih. Sulit masuknya. Aduh. Udah pada ancur-ancur semua nih. Atap-atapnya. Oke, sudah berhasil masuk teman-teman. Masih ada lemari di sini. Bagian lemarinya udah sampai bagian depan nih. Kayaknya mau diambil orang tapi nggak jadi gitu ya. Terus yang bagian sini aku nggak tahu nih, tapi ada selang-selang di situ. Source. Tuh di situ ada tempat buat nongkrong-nongkrong gitu. Oke, langsung aja kita coba masuk ya teman-teman ya. Halo. Kayaknya nggak ada orang deh. Ini bagian ruang tamunya kayaknya ya teman-teman ya. Tapi udah pada kosong-kosong semua nih. Bahkan lampu juga raib udahan. Tapi kalau ngelihat dari lukisan Yesus kayak gini nih, kayaknya pemilik tempat ini dulu orang Nasrani ya kayaknya ya. Tapi di sini ada bekas kabel-kabel tuh udah pada diambilin orang teman-teman. Ini bukan aku ya yang ngambil kabel-kabel ini ya. Jangan-jangan abis ini ada yang nodo-nodo lagi aku nyuri gitu. Padahal ini harus pakai linggis dan aku nggak bawa linggis cuy. Lihat, aku cuman bawa tas kayak gini nih. Linggisnya mau taruh di mana coba? Aku sini naik motor dan sendirian cuy.
Oh iya, aku mau liatin kalian sekarang jam berapa ya? Ah, seperti kataku tadi, ini tuh sekarang jam 2, teman-teman. Tapi masih berisik nih. Berisik banget di sini, teman-teman. Padahal jalan di luar tuh harusnya udah sepi ya. Oh, sorry, jam 2 ternyata. Bukan setengah 2 lagi. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1.51. 1.51, teman-teman. Ini Minggu 11 Agustus 2024. Aku bisa ngeliatin layarnya karena lokasinya aku matiin, teman-teman. Jadi ini bukan alamat asli rumah ini. Jam 2 ini, 1.51, teman-teman. 10 menit lagi udah jam 2 gitu. Oke. Ayo kita lihat-lihat tempat ini ya. Di sini ada toilet, teman-teman. Kayaknya toiletnya diambil, dikeluarin gitu sama maling gitu ya. Ada semen-semen, tapi semen ini kayaknya udah mengeras deh. Pasti udah dari lama nih semen-semen ini. Kan udah keras kayak gitu tuh semennya. Yang bagian sini, ini ruangan apa ya? Nggak tahu nih. Tembus ke belakang sini nih. Udah pada ancur-ancur semua, teman-teman. Iya, udah pada ancur-ancur semua nih. Yang tersisa cuman lemari doang bagian depan, dan itu pun udah nggak ada apa-apanya lagi itu loh. Wih, apa itu? Wah, ada kasurnya ternyata, teman-teman. Ini ruangan apa ini? Gede loh. Kamarkah? Kamar masa segede ini ya? Listrikan udah pada diambilin semua. Oh, jadi dalamnya kasur tuh kayak gini ya? Baru tahu aku. Ada pegas-pegasnya gitu ya. Ini ada lemari lagi nih, teman-teman. Kosong tapi udah nggak ada apa-apa. Yang bagian sini apa ini? Aku lihat beberapa pintu tapi tulisannya Fingers kayak gini nih. Merek Fingers, aneh juga ya. Kosong, nggak ada apa-apa, teman-teman. Tapi aku mau lihat yang bagian luar situ tuh apa sih sebenarnya. Wow, udah semak belukar semua nih, teman-teman, di sini. Kayaknya tempat ini dulu gede banget ya sebenarnya ya. Ada banyak gedung-gedung di sini nih, gedung-gedung bangunan gitu loh. Tapi yang lain udah pada hancur, tinggal bangunan yang utama ini nih. Sorry. Mau lihat yang bagian sini dulu ah, yang lainnya dulu. Yang bagian sini, oh, kamar mandi ternyata, teman-teman. Dan dia punya bathtub. Sepertinya memang benar ya kata orang-orang ya. Ini dulu rumah orang kaya dulunya tuh. Yang bagian sini juga udah pada hancur semua. Nanti kita lihat yang bagian situ ya. Aku mau lihat yang bagian sini dulu, teman-teman. Ini ruangan apa ya di sini ya? Oh, ini dapurnya, teman-teman. Dapurnya ternyata. Tapi yang bagian atas ini kayak ada bekas kebakar gitu ya. Apakah pernah kebakaran rumah ini? Nggak tahu juga ya, teman-teman ya. Tapi udah pada jebol-jebol semua nih bagian sininya nih. Terus yang bagian sini apa ini? Oh, bagian belakangnya, cuy. Creepy, Pak Lek, udah banyak tanaman-tanamannya kayak gini nih. Kalau yang bagian sini itu ada gedung-gedung, ada bangunan lain, cuman udah pada hancur semua, teman-teman. Atasnya tuh loh. Tapi nggak jelas juga ya, mungkin kan nanti dari situ tuh bisa tembus kemana gitu, nanti kita lihat ya. Aku mau lihat yang bagian sini dulu nih, ini ruangan apa ini? Lah, ruangan kecil doang ini. Dan banyak sarang tawonnya di situ. Mungkin ruang pembantunya kali ya di sini ya. Oke. Mau lihat bagian sini dulu atau situ dulu, teman-teman? Ke situ dulu ah. Ngomong-ngomong, ini di balik akar-akar pohon ini apa ya? Apakah ini sumur? Kalau sumur, wah, boleh nih. Aku udah lama banget gak mainin di sumur, bikin konten sumur, teman-teman. Oh, bukan ternyata. Cuman kayak bak gitu, mungkin bak sampah kali ya. Ini udah batasnya nih, teman-teman. Batas rumah ini nih.
Kalau yang bagian sini apa ini? Apakah jalan tembus untuk masuk ke ruangan yang tadi? Oh, bukan ternyata. Rumah ini desainnya agak aneh ya teman-teman ya. Banyak ruangan-ruangan kecil yang tidak efisien gitu loh. Oke, aku mau lihat yang bagian situ ah. Kira-kira itu tembus kemana yang bagian situ ya? Atau mau lihat yang bagian dalam dulu nih? Gimana menurut kalian? Kakiku terjerembab sama akar-akar pohon teman-teman. Jadi bingung aku. Aku kesini dulu aja deh. Mau lihat yang bagian situ tuh apa sih sebenarnya? Ini agak creepy juga ya tempat ini, walaupun udah kosong-kosong ya. Nanti kita coba ya pakai apa ERT ya, kira-kira angker nggak tempat ini. Tapi kalau yang kurasain selama aku explore di sini beberapa menit di sini, biasa aja sih, aku nggak ngerasa tempat ini berhantu atau kayak gimana. Wow, ruangan apa ini? Banyak ruangan-ruangannya teman-teman. Wih, keren cuy. Bisa lihat city light dari sini nih. Wah. Wah, keren sekali Pak Le. Gimana nih, kelihatan bagus gak di kamera nih? Oh, di kamera gak terlalu kelihatan bagus ya. Tapi aslinya bagus ini teman-teman. Coba lihat dari sebelah sini ya. Wow. Keren cuy. Bisa lihat city light. Oke. Aku mau lihat yang bagian situ dulu deh. Ini kamar mandi lagi. Dan itu ada airnya itu di baknya tuh. Kayaknya air hujan deh itu deh. Waduh, pasti kalau uji nyali 24 jam di sini bakalan sangat menyiksa ya, karena pasti banyak nyamuknya gitu loh. Ruangan apa lagi ini? Ada lukisan Yesusnya juga di sini. Orang Nasrani nih yang punya rumah ini dulu tuh. Yang bagian sini udah pada dihancurin ya teman-teman ya. Ini kayaknya dibobol maling deh ini deh. Kayaknya dulu jendela itu. Kayak yang bagian situ tuh. Tapi sumpah desainnya aneh banget ya rumah ini ya teman-teman ya. Yang bagian situ juga udah ancur-ancur. Udah bagian luar tuh yang bagian sini maksudnya. Udah bagian luar tuh. Yang bagian sini kayaknya kamar mandi lagi tuh. Kamar mandinya banyak loh rumah ini. Jesus. Kalau yang bagian sini apa ya? Oh, balik lagi ke ruangan yang tadi, teman-teman. Ini tadi aku masuk dari sini nih, dari pintu depan sini nih. Oke. Ayo kita lihat ruangan yang penuh semak-semaknya tadi ya. Kira-kira itu tembus kemana gitu. Agak anjlimet ya rumah ini ya. Tapi gede loh rumah ini. Serius gede nih teman-teman. Kayaknya dulu banyak barang-barangnya di sini nih. Tapi udah pada raib diambil maling semua tuh. Yang bagian sini nih. Yang bagian sini nih ngarah kemana ya ini ya. Ini gak ada ular kan. Kalau ada ular suram nih di sini nih. Semak-semak semua soalnya. Oke, ini ruangan apa? Wah, creepy Pak Le. Ini kayaknya garasinya kali ya. Dan ini kayaknya batas rumah ini teman-teman. Itu ada di atas itu tuh ada kayak apa? kawat berdurinya gitu. Ini nggak ada ular kan di sini kan? Suram loh. Kadang-kadang. Ada ular yang nggak kelihatan mata gitu, dia berkamuflase gitu, tiba-tiba ngigit gitu loh, kayak ranjau darat gitu. Tapi nggak apalah. Toh juga aku belum punya anak ya, jadi kalau aku mati di sini juga kayaknya nggak masalah deh. Anyi romongan Jojo. Ini udah pada ancur-ancur atasnya dan ada pohon yang lumayan gede di sini teman-teman. Suram Pak Le, ini aku harus ngeliatin ke bawah terus nih. Kalau laba-laba ternyata. Anjir, aku pikir ular. Ya, you know lah, aku takut banget nih sama ular ya. Cepat selesaikan ini, Jo. Nggak, habis itu langsung masuk ke ruangan yang tadi. Tapi aku penasaran, ya kamar mandi lagi cuy di sini. Kamar mandi lagi cuy.
Nggak tahu, Deng. Ruangan apa ini? Nggak tahu, Deng. Yang bagian sini apa ya? Oh, apa ini? Wih, ada sendal, teman-teman, di sini. Ini apa ini? Ini nggak ada ular, kan? Wih, tapi semutnya banyak banget, teman-teman. Ini apa ini? Wow, tempat penampungan air ya? Nggak ngerti, tapi ada beberapa styrofoam di situ, teman-teman. Nggak ngerti ya? Pasti banyak nyamuknya nih abis ini nih. Kalau aku berhenti diem gitu di sini. Ini apa ya? Tembus kemana ini ya? Wih, akar-akarnya nih kalian bisa lihat nih. Suram sekali, Pak Le. Halo. Nggak ada orang kan? Aku doang kan orangnya di sini. Creepy, Pak Le. Akar-akarnya banyak banget loh. Nih. Akar-akarnya banyak banget, teman-teman. Tembus yang di sini nih tadi nih. Dan ini depan sini nih ruangan apa ya? Tapi selihatku tadi dari bagian depan tuh udah ancur-ancur gitu. Tapi kayaknya ruangan kosong juga ya. Udah, aku mau belok ke kiri sini aja deh. Tak pikir ruang utama nih tadi. Ternyata bukan, teman-teman. Wah, suram, Pak Le. Banyak semak-semaknya nih. Ini kalau musim hujan lebih suram lagi nih daripada sekarang nih. Aduh, semak-semak tok ini. Ini mah rumah di tengah hutan ini mah. Aduh, lewat mana ini ya? Aduh, creepy, Pak Le. Aduh, sangat creepy. Oke, ini ruangan utama nih kayaknya nih. Oke, benar ruangan utama, cuy. Aduh, akhirnya balik lagi nih. Aku paling males nih kalau masuk semak-semak tadi tuh. Kalau ketemu ular kayak yang di Purwodadi itu suram ya. Oke. Aku mau coba ERT deh di sini. Oke, teman-teman. Ini ERT-nya ya. Langsung aja kita nyalain. Oke. Oke, netral ya. Itu senterku di situ tuh. Kita coba lihat tempat ini tuh angker apa enggak gitu loh. Mulai dari dapur yang ini nih. Ini kamar mandi lagi nih kayaknya ini. Netral, teman-teman. Enggak ada gimana-gimana sama tempat ini. Bagian luar gimana? Netral, teman-teman. Ini di sini kelistrikan udah pada mati semua ya. Coba kita lihat ruangan yang ini. Yang sini dulu deh. Yang sebelah sini gimana nih? Netral juga nih. Yang bagian sini. Wah, gimana nih, Pak Le? Tempat ini nggak angker nih. Coba kita lihat bagian yang lain ya. Lorong yang ini gimana nih? Wah, netral semua, nggak angker tempat ini. Mungkin karena udah banyak dimasukin orang-orang kali ya, jadi kesan creepy-nya tuh hilang gitu loh. Netral, teman-teman. Kalian bisa lihat netral, nggak angker tempat ini. Netral, cuy. Nggak angker tempat ini. Aku matiin ya. Sebentar, teman-teman. Berhubung tempat ini netral, berarti nggak angker ya, nggak angker ya. Gini, aku punya sedikit cerita, teman-teman. Jadi kemarin itu kan aku ketemu teman di Burjo. Dan temanku ini itu paranormal dari Purwodadi, teman-teman. Dan dia paranormal yang cukup disegani. Bukan cukup, ya. Kayaknya sangat disegani di daerahnya di Purwodadi sana. Cuman dia nggak mau disebutin namanya. Dan kemarin aku itu dikasih dupa sama dia. Dupanya tuh wangi banget.
Terus dupanya tuh dikasih kayak minyak-minyak gitu teman-teman, sambil didungani gitu sama dia. Dan katanya kalau misalnya aku mau bakar dupa itu 3 tok, bolehnya 3 tok. Aku dikasih 8 gitu, tapi aku dibolehnya bakar tuh cuma 3 tok. Katanya nanti bakalan datang gitu. Berhubung tempat ini netral, gimana kalau kita coba aja ya? Kali aja beneran datang gitu kan ya? Kita coba aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dupanya. Ini aku taruh 3 di sini karena katanya cuma boleh bakar 3. Kita langsung nyalain ya. Ini ART nyalain sekalian nih. Oke, udah nyala ya. Ambune. Wangi banget teman-teman. Dan ini udah dilumuri sama minyak, tapi aku nggak tahu minyak apa itu teman-teman. Temanku itu yang taruh itu. Dan katanya minyaknya mahal gitu. Oke, udah nyala ya teman-teman ya. Baunya. Nih, dupa mahal ini mah. Wah! Electric field langsung naik 1 dong. Enggak, itu listrik teman-teman. Mungkin dari senterku sini nih. Electric field dia. Langsung kita coba muter-muter ya teman-teman ya. Kita coba muter ya. Tuh. Electric field tuh, kalau electric field listrik teman-teman. Bisa dari kameraku, tapi waktu itu aku coba juga nggak nyala. Aduh, langsung merinding aku. Anjir, merinding. Padahal ini netral, teman-teman. Merinding, cuy. Aduh. Sorry. Aduh, wangi banget soalnya dupanya ini, teman-teman. Beda sama dupa yang aku pakai biasanya tuh. Ini 3 aja udah wanginya minta ampun. Electric field 0, teman-teman. Aduh, merinding parah, sumpah. Sumpah aku merinding parah, teman-teman. Ini aku gak gimana merinding. Mungkin sugesti gara-gara baunya bener-bener pekat kali ya. Tapi masih netral alatku teman-teman. Masih netral cuy. Duh, ku pikir apa ini di atas ini nih. Netral. Masih ngerekam? Masih ngerekam, good. Netral cuy. Tapi aku merinding. Dupanya nih bakarnya cepet banget ya. Netral teman-teman. Cuman ada electric field 1 tadi. Tapi kalau electric field itu indikasi listrik kayaknya. Jadi bukan hantu ya. Kecuali kalau magnetic field itu nyala tapi electric fieldnya 0. Nah itu boleh tuh. Netral cuy. Aku merinding tapi alatku netral, sepertinya. Wow, naik di sini nih. Naik 1, teman-teman. Listrik dari mana nih? Listrik udah pada diambilin semua sama orang. Tuh. Naik 1 electric field-nya. Netral. Netral, cuy. Tempat ini nggak angker, tapi maka dari karena nggak angker itu makanya aku coba ya. Dari dupa, pakai dupa dari temanku ini, dan ternyata malah electric fieldnya yang naik. Yang jelas electric field tuh bukan dari dupanya teman-teman, karena di dupa tuh nggak ada listrik ya. Ini aku tancepin mana nih? Aku tancepin di luar, kebakaran nggak ya nanti? Nggak kayaknya, taruh di luar aja lah ya, di paving sini ya. Tancepin di sini teman-teman, aman lah ya kok di sini atau di sarang undur-undur ini. Source ini paving-paving semua nih. Ah, di sini aja nih, ini bagus nih. Ah, sulit teman-teman. Ah, di sini nih. Ah, nice, dah good. Aku taruh di situ tuh. Ini electric field naik nih, mungkin dari center kali ya. Nggak juga, nggak dari center teman-teman. Nggak tahu ya. Aku matiin teman-teman ART-nya. Apa itu? Kok ada suara kayak ledakan gitu? Kerekam nggak? Surem pak Lek. Tuh rupanya aku taruh situ ya.
Oke lah teman-teman, jadi mungkin gitu dulu aja video eksplorasi kita pada malam hari ini, sekaligus sedikit uji coba pakai dupa dari temanku yang paranormal. Waktu aku coba itu memang ada sedikit pergerakan ya, tapi pergerakannya kok malah listrik yang nyala gitu ya, electric field yang nyala, bukan magnetic field gitu loh. Mungkin memang tempat ini tidak angker, mungkin memang harus datang lagi ke sini tapi pakai peralatan uji nyali yang lengkap, terutama kamera thermal seperti yang kalian minta. Jadi gimana teman-teman? Boleh nih, mengingat tempat ini tuh kan nggak angker ya, berdasarkan ERT itu nggak angker teman-teman. Tapi setelah nyalain dupa ada sedikit perubahan, cuman perubahannya bukan sesuatu yang anomali gitu loh. Tapi emang pure listrik, walaupun anomali juga ya, di sini kan nggak ada listriknya lagi ya, bener-bener udah dicopotin semuanya gitu loh. Ya aneh juga, mungkin dari senterku kali ya, tapi tadi aku coba di senterku kayaknya nggak juga deh. I don't know ya teman-teman ya. Mungkin aku harus datang lagi, terus pakai peralatan uji nyali yang lebih komplit gitu kali ya. Sip deh. Oke lah teman-teman, jadi mungkin gitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton. Terakhir nama aku Joe. I'll catch you later.